Ya Ustaz, adakah sunnahnya tadi menyelai jari ketika kita mencuci telapak tangan? Dan mulai dari mana menyelai-nyelai? Menyelai-nyelai itu ketika kita mencuci tangan. Ya. Ketika kita mencuci tangan, kita selai. Tapi kalau kita mencucinya pas mencuci telapak tangan di awal, boleh tidak? Itu pun juga tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan apakah menyela-nyela itu harus ketika mencuci tangan atau tidak. Sebab kalau melihat perbuatan Abdullah bin Zaid, Utsman bin Affan, yang mereka mencuci telapak tangan 3 kali dulu, baru kemudian memulai berwudu. Berarti itu menunjukkan bahwa menyela-nyelainya bagusnya pas ketika mencuci tangan sampai siku-siku. Allahu a'lam. Dimulainya tadi ditanyakan juga dari sebelah mana? Mulainya dari mana? Dari kanan atau dari kiri? Ya, kalau kanan ini tidak ada ketentuan, pokoknya sunnahnya dari tangan kanan dulu baru tangan kiri. Apakah dari sini dulu atau dari sini dulu? Saya belum dapat riwayat masalah itu. Ya, sebab kalau dikatakan kanannya yang mana, tergantung antum begini apa begini. Kalau begini dari sini, kalau begini dari sini, iya kan? JT Original.